Oke, cepat aja untuk hari ini. Cara entry di saham Arto, dia udah lepas ini dari the breakout dari resistennya. Jadi kemungkinan Arto akan melanjutkan ke area terdekatnya itu di area sini. Nah, sini target satunya, target duanya ke area sini gitu. Itu cara entry saham Arto. Kalau misalkan mau stop loss ya, itu kita paling ngambil di area sini aja gitu. Jadi kalau kita lihat berarti Arto itu misalkan sini entry-nya, wow, kegedean. Oke, kita naikin. Nah sini, jadi dia ini kita ngambil candle sini, tapi kalau berasa ini kependekan ya paling kita ngambil di bawah sini gitu. Jadi dia di supportin sini gitu, targetnya 11%, ininya 5,92%. Kalau Arto sendiri pun kalau saya lihat ya itu memang udah mulai breakout gitu ya. Jadi nah di sini Arto udah breakout di sini, dia testing di area sini, jadi dia akan melanjutkan. Kita ngambil juga di area sini, misalkan dia mau kemana begitu. Nah, jadi kurang lebih di area, kalau di ini berarti area sini. Kalau kayak begini, ini nggak usah dihitung. Nah, ambilnya begini. Berarti area-area sini, coba kita lihat. Nah, tapi kan ini udah hari ini, cuma besok. Nah, 20%. Begitu. Kalau yang mau masuk sekarang, tapi kalau misalkan yang mau nunggu, kita bisa, misalkan kalau mau nunggu, kita lihat. Nah, cari paling kalau mau nunggu kita masuk di area sini. Ini oke, paling area sini 10.45 sama 10.375 begitu untuk saham Arto. Nanti coba kita turunin, kalau misalkan dapat ya dapat, enggak ya enggak. Kita jadi stop lossnya di 9850 begitu ya, masih oke. Kalau untuk Arto dia udah breakout ya, cuma dia ada divergen. Kalau untuk saya divergen ini dia di sini harganya di 12.400 RSI-nya, tapi dia di sini udah 62. Kalau menurut saya, kalau Arto memang mau melanjutkan momentumnya, dia akan naik terus untuk melewati semua divergen ini begitu. Jadi kalau target pertamanya itu di area sini, kedua sini, ketiga mungkin nanti dia ada di area sini, banyak rejection juga di sini, gitu, 16.45. Nanti terakhir baru di area sini 18.300, sisanya ya udah naik terus gitu. Coba kita lihat channelnya juga. Kalau untuk Arto misalkan kita ngambil dari sini ke sini, oke. Ini channelnya, jadi kemungkinan akan berjalan kalau dia break channelnya. Itu berarti udah mulai kenceng
Kalau dari breakout sini kita ngambil targetnya itu misalkan sini. Jadi kita ngambil dari pas dia breakout. Kurang lebih sama ya ini. Nah, berarti area sini. Gitu. Kalau kita ngambil dari terendahnya di sini, begitu. Dia breakout-nya berarti di 12.900. Begitu. Itu oke. Gitu aja untuk saham Arto, cara entry dari saham Arto hari ini. Semoga bisa membantu kalian yang mau trading atau mau invest di Arto.